Aku males nonton TV kalau begini. Kenapa sih? Ini udah 1 jam loh kamu pindah-pindah channel. Nih, lihat sendiri. Sensor televisi makin aneh aja. Sensor? Maksudnya? Nih, lihat ya. Lihat. Sandy di kartun SpongeBob pakai bikini disensor. Siapa juga yang mikir macam-macam gara-gara tupai pakai bikini? Atau ini nih, kartun Naruto. Masa kuningnya disensor? Ada juga nih, Shizuka di kartun Doraemon. Pakai baju renang di pantai kok disensor? Masa Shizuka pergi berenang harus pakai celana jeans? Nah, atau ini nih, yang paling aneh. Susu sapi. Masa merah susu sapi? Pentil sapinya disensor, di blur. Maksudnya ngeblur susu sapi itu apa sih? Kan kasihan sapinya. Mungkin lain kali sapinya harus pakai bra supaya gak disensor kali. Ada-ada aja. Sebenarnya, memang bagus sih ada sensor demi mencegah tayangan yang bisa berdampak buruk bagi penonton. Tapi di Indonesia, itu kebanyakan tayangan yang harusnya tidak disensor kok malah disensor. Sedangkan yang harusnya disensor malah tidak disensor. Kan gak masuk akal. Bener juga. Contohnya sinetron yang tidak mendidik itu kan? Aku itu punya prinsip. Kalau melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Contohnya ini. Kalau mau nyensor ya jangan setengah-setengah sekalian aja tuh. Satu layar disensor. Nah, gini nih maksud aku. Satu layar disensor. Hehehe. Tapi kok? Kampret. Itu bukan sensor. Itu TV kamu rusak karena geledek. What? Oh no. Tapi gak apa-apa. Mending aku nonton TV rusak daripada nonton acara TV yang sensornya agak jelas gitu. Gila nih anak. Aku bilang juga apa? Kan meledak.